Halo Sobat Ngebul, selamat datang di kita ada di konten Nyoli, yaitu nyobain liquid. Gua ada liquid terbaru dari Trilogy, namanya Wakacau Mango Sticky Rice. Jadi ini tuh dia kolaborasi antara Trilogy sama Widi, vokalisnya Tiera. Ini nggak tahu kenapa namanya Wakacau, tapi kalau dari kemasan sih kayaknya menarik. Oh iya, mohon maaf kalau agak terganggu sama suara hujan, soalnya emang lagi hujan. Jakarta hujan mulu, anjir. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita cek dari dekat. Ini dia penampakan dari dekat. Untuk kemasan itu, kemasan dia ini kardus, terus di bagian bawahnya dikasih kaleng. Terus di atasnya juga kaleng, untuk bagian atas ada logo triloginya. Terus bawahnya polos, ini kayak apa ya, kayak celengan. Dasarnya itu dia warna-warni. Terus ada tulisan Trilogy, Wakacau, Mango, Sticky Rice, 30ml, 3mg. Terus belakangnya ada gambar patung-patung Romawi kuno gitu. Nah untuk bagian sini ada terangan EET, terus komposisinya propylene glycol PG-nya 35%, vegetable glycerin VG 65%, perisa makanan, pemanis, nikotin. Terus ada peringatannya bla 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 bla. Ada QR kodenya, terus ada tulisan Trilogy will bring creative experience to your life. Reuse this cool can into something useful. Be creative and save the world. Masyarakat kacau. Jangan buang guna ulang, ada logo recycling. Produksi oleh PT Trilogy Berjaya bersama Bogor Indonesia. Logo Danger ya, terus 18 plus, ibu hamil menyusui dilarang. Jadi kemasan ini kalian bisa pakai ulang buat apaan kayak, terserah buat naruh apa kayak gitu. Nah untuk daleman kita buka, dia dapat stiker Wakacau pakai earphone anjing. Terus ada ini brosur apa? Terus guna ulang vape packaging. Dari Indonesia Vapor, terima kasih atas support kalian terhadap Trilogy Vapor bersama saya. Ini kalian membuat kami belajar untuk semakin kreatif di Indonesia ini. Selain rasa, kami ingin memberikan pengalaman baru dengan menggunakan packaging guna ulang pertama pada produk liquid vape di Indonesia. Dengan konsep guna ulang ini, kami berharap packaging liquid ini tidak terbuang sia-sia, tetapi dapat digunakan kembali untuk hal lainnya sesuai kebutuhan kalian. Be young, be creative, be fearless. Regards, Andika Widi, co-founder Trilogy Brewer. Oke, terus ini ada logonya Trilogy, terus ada Instagramnya Trilogy, dan Instagramnya Wakacau Universe. Ini idenya bagus, sangat bagus sekali. Jadi ini tempatnya bisa dipakai buat ya, buat mungkin kalau gua buat naro permen ke, atau buat naro toolkit biar nggak berantakan. Keren. Oke, langsung ke packaging liquidnya. Liquidnya pakai botol warna hitam pekat ini ya. Tutup botolnya juga warna hitam. Ada tulisan Wakacau Mango Sticky Rice. Ini logo Wakacaunya nih. Emang kacau sih, dari tampilannya kacau banget ini. Ini kayak bangsawan Romawi, terus rambutnya diwarnain pakai headset warna pink, pakai kalung emas anjay. Terus untuk bagian sini ini peringatannya sama, kurang lebih sama lah kayak yang di sini. Nah, untuk di sininya juga sama juga kayak di sini. Informasi-informasi yang ada di botolnya semuanya sama kayak yang ada di dus luarnya. Cuman di sini ada cukai. Cukainya ini 67.000. Beda-beda ya. Ini bentuk cukai 2021 ya. Bentuknya kayak gini. Gua masih agak bingung sih sama cukai ini. Kok bisa beda-beda? Gua masih belum ngerti. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung kita cobain aja lah. Oke, langsung kita buka. Untuk aroma kita cium-cium dulu. Aroma sih mangga. Mangganya kayak fruity gitu. Cuman gak tau deh. Setau gue mango sticky rice kalau makanan yang dari Thailand itu dia gak dingin sama sekali. Harusnya sih ini creamy, gak dingin. Cuman gak tau deh. Oke, untuk device seperti biasa gue pakai modnya itu Dovo Riva DNA250C Screamer RDA dari Falokweb sama Maclife Alieta Kuping Wire. Kapasnya pakai back. Sekarang langsung kita drip aja, langsung drip.
Ini press week ya, press week. Wow. Ini ketan bukan sih? Kayak creamer-creamer gitu. Iya, mangga ada creamernya gitu. Aromanya, kalau untuk rasanya kita belum tahu. Oke, langsung kita puff aja ini. Wakacau dari Trilogy dan Widi. Creamy ya. Ini creamy, nggak ada dinginnya. Inhale itu mangga, dominan banget mangganya. Mangganya juga bukan mangga manis ini. Mangga tok pas inhale. Tapi pas exhale itu dia kayak ada creamer. Bukan susu sih, creamer dia. Agak mirip sih sama makanan aslinya. Si ketan mangga Thailand itu agak mirip, cuman ada yang kurang. Ketannya itu, ketannya kurang tebel sih. Kalau dibilang ada ketannya. Iya, ketannya enggak ada sih ketannya, tapi tipis banget. Dia malah lebih ke mangga dikasih creamernya doang. Kalau makanan Thailand yang aslinya itu dia mangga, ada ketan sama creamer, ada tiga bahan. Nah, kalau di sini ini mangga sama creamernya lebih dominan. Kalau ketannya nggak terlalu berasa, cuma kayak in doang gitu. Kalau untuk tingkat kemanisan sedang, nggak over. Terus trotitnya lumayan. Untuk sekelas 3 mg ini lumayan gatel sih. Nyangkut lagi. After testnya itu di tenggorokan masih nyisain banget. Tapi enak sih ini. Kalau untuk nilai, gue kasih nilai 7. Gue kasih nilai 7. Lumayan menarik. Lumayan menarik dan unik. Untuk varian mangga itu jarang banget creamy. Jadi ini buat yang pengen nyobain mangga tapi gak suka dingin, wajib kalian cobain. Sekian dulu video nyobain liquid dari gua kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa kritik dan sarannya ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, saran gua kalau kalian mau beli liquid, cobain dulu testernya. Karena selera orang itu beda-beda. Jangan jadiin video-video review itu sebagai patokan. Tapi seenggaknya kalian bisa sedikit membayangkan. Oke? Sampai ketemu di next video. Bye-bye.